Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman Pantai Wadiklopo. Ini posisinya saya jalan dari Batu Bengkung menuju Pantai Wadiklopo, teman-teman. Jadi jaraknya itu bersebelahan dan satu pintu masuk ya teman-teman. Jadi saking dekatnya saya sampai jalan kaki ya. Kalau teman-teman malas sih juga bisa naik kendaraan. Teman-teman, kita coba mendekat ke Pantai Wadiklopo. Di sini karakternya juga bebatuan ya teman-teman. Cuman di sini lebih halus, nggak kayak di Batu Bengkung tadi yang lebih ke karang tajam ya karakternya ya teman-teman. Coba kita telusuri sebelah sini teman-teman. Bagus banget kan mataharinya, Masya Allah. Nah, karakternya batunya modelnya gini teman-teman, nggak tajam ya batunya itu, nggak kayak di pantai Batu Bengkung tadi teman-teman. Cuman di sini ini sudah dipastikan nggak mungkin bisa mandi ya teman-teman, karena full sampai sana-sana itu ya bebatuan juga. Ada burung, coba kita lihat. Aduh, udah hilang. Pantai ini diapit oleh dua tebing ya teman-teman. Terus karakternya bebatuan. Teman-teman bisa lihat di baliknya ini. Jadi cukup rimbun juga ya teman-teman. Jadi di sini cukup kita nikmati pemandangannya aja ya teman-teman. Nggak perlu teman-teman nekat nyebur atau mainan air di sini. Karena ya keindahannya aja udah bikin kita terpukau ya, Insya Allah membuat kita memahami kehebatannya Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan laut, langit dan bumi.